nyata ini bro. Nah ini dari Desa Penyagon nih kawan. Nah ini jalannya macam silit betul mah. Posisinya kalau anak-anak sini sekolah ya jalan kaki lah, sama ibu-ibunya juga, ibunya pun jalan kaki. Oke, akhirnya kita sampai jalan bes bro. Udah sampai sini ternyata dia. Ini ada alat ya. Oke bro, jadi ternyata jalan bes itu udah sampai Penyagon itu udah sampai pertengahan ya. Oke bro, jadi sekarang ini saya sudah berada di ketinggian 70 meter ya. Jadi jalan ini bisa tembus menuju ke Penyagon ya bro ya. Nanti kita coba tengok kondisinya macam mana. Dulunya ini kan kecil jalannya ya, sekarang udah dilebarkan sama eskavator, cuman kita tak tahu kondisi dia macam mana sekarang nih. Nah jalan ini bakal di base kan kawan, tapi ujungnya di Penyagon. Nanti kita coba tengok ya, di sini tempat kuburan, situ ada kuburan tuh, itu ada Pak Muiz tuh, apa yang dibawa dia, kayu tuh. Jadi posisi pemandangannya luar biasa ya, dimana-mana laut nih kawan. Oke, ini kita tengok sebelah sini, sebelah kanan saya, kita putar ke sini bro. Nah nih, jadi jalan ini tembusnya langsung mentok ke laut. Jadi kalau belok ke kanan tuh langsung menuju ke ketebun ya, jadi luas ya. Terus di sana tembus lagi di PT Akasia, tapi hancur betul sekarang nih. Ini yang putih-putih ini getah nih kawan. Nah getah nih, banyak mati kena banjir kemarin kawan ya. Yang penasaran lanjut terus untuk nonton video ini sampai selesai. Oke, saya turun dulu. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Astro82. Jadi di video kali ini saya sudah berada di desa Pan ya. Kita akan tengok untuk kondisi jalan yang sedang dibangun. Ini sudah digali ya, digali sama eskavator. Jadi kita dari sana ya, dari sana dari tebun kita udah sampai di sini. Sekarang saya nak tunjukkan pada kawan-kawan untuk perjalanan saya menuju ke Penyagon seperti apa kondisinya sekarang. Informasi sudah di base kawan-kawan ya, tapi kita belum tahu apakah betul-betul sudah di base. Yuk kita tengok ya, dengan kondisi jalan yang ini seperti ini. Dulunya cuma aspal yang kecil itu aja, sekarang udah ditambah lagi tuh, digali sama eskavator. Kita coba tengok ke sana. Ini dia udah ditimbus, dibesarkan, dilebarkan dengan eskavator tuh, lebarnya tuh udah 10 meter ya kawan-kawannya. Dari sini sampai sini itu 10 meter. Rencananya kan ini jalan akan di base dari Penyagon menuju ke desa Tebun dia ya. Jadi kondisinya macam ini, nanti kita coba terus jalan ini. Oke kawan-kawan yang baru gabung, jangan lupa untuk kawan-kawan subscribe dan saya, semoga channel saya ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya yang menonton video ini ya. Oke. Dulu jalannya cuma kecilnya aja, sekarang udah mulai dilebarkan, tinggal tunggu keras, nanti akan masuk tanah base ya. Saya tak tahu dari mana masuknya, apakah dari Penyagon ataupun dari Tebun ya. Nanti kita tunggu, dan jalan ini saya akan terus pantau agar kawan-kawan yang di luar sana tahu ya, sudah sampai mana progres jalan yang ada di Kepulauan Meranti ini. Oke. Oke kawan-kawan, di sini kita bisa pilih-pilih jalan sekarang ya. Karena jalan ini kan tanah-tanah liat, kalau kena hujan, kena air, licinnya minta ampun, macam nak pengsan kita buatnya. Lapang sekarang ya, tengok lapang kan sekarang. Di situ ada jembatan lagi. Nanti ini belum ada kampung kawan, kampungnya di depan sana nanti. Oh, macam ini, itu apa tuh? Itu motor tuh. Ini ada orang kerja sagu. Woi, air mana bu? Aduh, ini sagu kawan. Ini sungai ini pun agak bahaya juga, banyak penunggunya juga kawan ya. Oke, jembatannya banyak patah-patah tuh, tengok patah-patah. Tak tahu dia cara buat kurang semen ke, atau macam mana ya? Belum lah ya, pembangunan di sini macam inilah dia. Oke, kita turun lagi. Ini banyak pilihan kawan, mau naik naik sana ataupun yang biasa kita lewat ini. Ini saya, motor saya ini nalpotnya putus kawan. Astagfirullahaladzim. Oke, saya tunjukkan dulu untuk motor saya. Nalpotnya putus.
Tengok ni pun goyang-goyang ni. Maka suara motor ni lain sikit ya. Kodok-kodok-kodok-kodok macam kodok. Okey, kita lanjut lagi. Kita coba pantau terus untuk perjalanan saya ini. Semoga kawan-kawan terhibur dan bisa tahu untuk kondisi desa-desa terpencil. Tidak ada pembangunan ataupun belum ya kawan-kawan ya. Oh, ini ada pilihan nih. Ini batang kelapa kawan-kawan. Yang saya titi ini batang kelapa. Nah, itu parit itu hati-hati. Dulu waktu video saya pertama kali menembus Penyagon jalan ini ya, itu tuh betul-betul luar biasa ya. Jalannya kecil, semak. Nah, sekarang kita banyak pilihan ya. Nih bekas-bekasnya. Kalau musim hujan tuh meleak-leak di sini. Alhamdulillah lah. Itu ada tuh perbatasan Penyagon antara Arpan dengan Penyagon. Nah, ini tugu deh kawan-kawan ya. Selamat jalan. Semoga sampai tujuan. Kita udah masuk ke desa Penyagon nih ya. Nah, ini udah desa Penyagon nih kawan-kawan. Nah, ini. Jalannya macam silit betul mah. Karena dia masih pengerasan ya. Ini kalau udah tanah yang digali sama eskavator udah keras, baru tanah base masuk lagi. Jalannya betul-betul kecil ya. Kecil jalannya nih. Ini batang kelapa nih kita. Ini kalau skill mereka tak pandai, mampus lah mereka jatuh. Ini jatuh juga. Nah, ini rumahnya kawan. Untuk rumahnya simple, apa adanya. Yang penting dia tak bocor atapnya ya. Bergelombang nih jalannya, ya Allah. Dah panas betul. Jalan bergelombang macam gini. Kena dia tanah liat campur tanah debu ya, tanah gambut. Pariknya dalam bro, tak banyak ikannya, tak banyak apa dia. Jadi kita was-was lewat sini sekarang nih. Nah, hati-hati betul kawan-kawan ya, jangan salah belok kita masuk ke parit. Nah, ini kita naik ke atas aja lah biar aman sedikit. Kalau jatuh pun di atas tak ke parit. Dia masih lembut nih. Nah, butuh waktu 1 tahun dulu ya baru bisa. Jadi kalau jalan udah lebar, mudah-mudahan untuk masyarakat sini perjalanan lebih lancar ya untuk beraktivitas. Oke bro, kita lanjut bro. Di sini ada simpang ini, kita belok ke sebelah kanan ya. Oh iya, ini banyak betul ini calon-calon dewan kita. Kita belok ke kanan. Sini dia udah dilebar juga bro. Honda saya entah ngapa entah Honda saya. Nah, ini dilebar semua dah kan. Agak lumayan kalau kita berjalan ya, tak hancur lebu macam awal-awalnya itu. Ini kalau dari timur sebes, mantap betul nih. Baru nama kampung jadinya. PLN dah ada, tinggal jalan aja lagi. Oke, itu ada ibu-ibu. Mana bu? Mana? Tamak bu? Oke. Jalannya nih ya. Ini ada jembatan papan pula nih. Parit dia dalam juga sekarang nih. Oke. Nah, pelan-pelan bro. Aduh, woi. Cukup letih ya. Letih kalau ikut jalan dengan saya. Mantap juga kawan. Jadi kan kalau bisa tengok keadaan kampung-kampung yang ada di sini ya. Wah, tengok nih bro, udah sekolah nih. Kenapa jalan kaki nih ke tak pakai motor? Motor. Motor pula kata dia. Jadi posisinya kalau anak-anak sini sekolah ya jalan kaki lah, sama ibu-ibunya juga. Ibunya pun jalan kaki. Hai Pak, hati-hati. Mana Bu? Ngajar? Cek kenal ibu ni. Tugas ni kena weh. Ujung dengan di. Berarti ki anak sekolah anak muridmu. Heeh. Iki ku manggung dengan di ngono weh. Oh, iki mau mertua. Iki Yuni jenenge. Menyanyah wis gak. Itu tadi Yuli, bro. Kawan sekolah saya waktu SMP. Dah berapa puluh tahun saya tak jumpa, baru ini jumpa lagi. Dia rupanya ngajar di desa
punya Agun sini bro. Ya mudah-mudahan dia sukses lah. Hai bro. Oke, kita tengok ya kondisinya macam ini. Jalannya masih masa perehapan ya, masa pengerasan lah ya. Nanti tuh ada jembatan yang di sana tuh yang ada buaya dia. Kita tengok sana bro. Kalau yang sebelah sini dia di gali yang sebelah kanan saya. Aduh, besar kan? 10 meter. Motor saya ini lah nguk-nguk-nguk gitu. Di Surau Nurul Huda, Nurul Ikhlas. Oke, kita sampai sini kita belok ke sebelah kiri ya, lo. Sekolahnya Yuli tadi situ tuh yang warna coklat. Ya. Oren. Pak. Oke, kita menuju jembatan untuk melewati sungai gitu loh. Yang dulu di situ ada buaya kelai. Nanti kita tengok, tapi dah tak ada, mungkin buaya dah lari mungkin lah. Oke, ini dulu jembatan dulu. Sungai kena air pasang kan. Wah, ni tengok macam ini bro. Nah, ini dia dibuat untuk jalan. Karena ini jalan batu, dibuat untuk jalan mobil besok ya, pas ngangkut bus. Jadi jembatannya tak runtuh ya. Oke, kalau ada yang ini penyangkut yang ini nih, kanan kirinya digali bro, tengok. Ini udah ada tanah-tanah kuning ya, berarti tanah-tanah bes. Saya tak tahu nih sampai mana, kita tengok sama-sama ya. Ini kalau udah sampai sini, alhamdulillah betul lah. Memang bersyukur lah orang kampung ini, bersyukur. Karena pemerintah ada perhatian juga ya untuk di kampung ini. Yang saya herannya tuh kampung Pulau Merbau bro. Nah, bro udah tengok kan video-video saya yang saya buat kemarin. Itu memang betul-betul tak ada sentuhan sama sekali dari Pemda, dari provinsi pun tak ada ya. Kalau daerah ini alhamdulillah nih terus berjalan, informasinya ini terus berjalan, terus menyambung ya. Nah, ini masih jalan papan-papan ini sampai kemana base-nya. Mantap lah ini sekolahan. Ada di penyanggun bro. MTS. Lutung tuh bro namanya bro. Oke, di sini tengok tuh. Oh, sana tuh yang ada eskavatornya bro. Berarti base ini udah sampai sana. Wah, alhamdulillah betul nih. Alhamdulillah betul nih bro. Jadi dah tak jauh. Aduh, mak nih. Udah tak jauh perimbusannya bro. Keren nih, keren. Oke. Akhirnya kita sampai jalan bes bro. Udah sampai sini ternyata dia. Ini ada alat dia, alat eskavator dia. Mantap nih bro. Keren, 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 keren. Oke bro. Jadi ternyata jalan bes tuh udah sampai penyagon tuh, udah sampai pertengahan ya. Tak jauh lagi dari jembatan batu tadi yang ada buaya dia. Sekarang udah sampai sini, namun dia masih berhenti. Dia nunggu di tahun 2024 ini dia akan lanjut lagi, kawan-kawan. Oke ya, semoga tetap lancar, tetap berjalan terus ya untuk pembangunan jalan yang ada di Desa Penyagon menuju ke Desa Tebun Repan ya. Oke, kita tengok yang di sana. Karena yang kemarin kan belum sampai simpang, kita coba tengok simpangnya. Macam mana untuk kualitas pengerjaan orang ini, bro. Oke. Oke bro, yang baru gabung jangan lupa untuk di subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Dan terima kasih juga pada kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezeki bro ya. Oke bro. Jadi kalau jalan macam ini semua, kita nyaman. Masyarakat pun beraktivitas senang. Kalau jalannya masih kopak-kopak, sengit sana sengit sini, masyarakat terkendala semua. Apa aktivitas ngajar-mengajar, anak murid pergi sekolah, semua terkendala ya bro ya. Tapi keadaan macam ini alhamdulillah ya, semoga tetap jalan terus dan semakin bagus ya yang ada desa-desa terpencil ini bro. Jadi keadaan bagus semua,
semuanya akan, ekonomi akan naik, semua akan naik ya. Oke, di sini ada simpang. Oh, ada simpang, bro. Tuh, macam gini, bro. Di jalan lama dia, ini kita belok ke sini. Wah, keren, bro. Mantap betul ini, bro. Jadi kalau macam gini, tengok, masyarakat dah nyaman. Keren kan? Dulu sini hancur lebur, pecah sana, pecah sini rumahnya. Ini anak sekolah pun tak bisa pakai sepeda. Hai bro, ini alatnya bro, alat pengerasnya, alat untuk memadat kan bro. Oh, masih jalan sini, masih kerja ternyata di sini. Itu ditimbus, ditinggikan lagi. Wah, apa udah langsung di base? Apa langsung di ini ya? Sekolah goreng. Keren, keren. Ini luar biasa pekerjaan orang ini, bro. Wah, kerja nyata ini, bro. Bro, si bang. Wah, nampak kan? Jadi di sini bakalan keren jalannya, bro. Udah tak lopak-lopak lagi. Ya, semoga untuk di Pulau Merbau ada perkembangan juga ya, akan di base seperti ini. Ini debunya akan luar biasa, bro. Jadi Kang Kaul bisa tengok debunya. Masya Allah. Oke bro, jadi begitu saja untuk video kita kali ini. Karena saya sudah sampai juga untuk di pengerasan macam ini. Saya sudah makan debu terus. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.